sebagai sebuah kerajaan, kita sentiasa menekankan bagaimana kita boleh memberi perkhidmatan termasuk perkhidmatan kesihatan yang lebih baik lagi dari masa ke semasa. Baik, Alhamdulillah. And this is a very hardworking department. Saya very popular sini kan? Satu hari berapa orang? Kita deliver 30 to 40 per day. But lately we have been reducing lah about 30 to 40, RM50 dia charge. Tujuan saya datang hari ini untuk melawat Hospital Serdang ialah untuk meninjau keadaan di sini, di mana saya difahamkan timbul keadaan yang agak sesak. Walaupun benda pun, saya nak menyatakan bahawa saya berbangga dengan tahap komitmen yang ditunjukkan oleh pentadbir hospital ini, kaki tangan doktor jururawatnya yang walaupun dalam keadaan kengkangan di sini, mereka telah memberi perkhidmatan yang begitu baik sekali. Ya, semalam demam staf. Ya? Haa. Dapat tenang sikit lah. Tidak menyangkalah hari ini ada kedatangan Perdana Menteri Malaysia lah. Kayaknya rezeki jugalah dapat berjumpa, tak pernah jumpa kan. Haa. So, dia datang dengan tengok anak. Kayaknya okey lah. Umpamanya waiting time tu dikurangkan kepada 15 minit saja. Dan ward melahirkan bayi itu mendapat sambutan yang begitu hangat di kalangan pesakit. Saya juga melihat ward kelas 3 ini di mana dengan bayaran hanya RM3 sehari saja mereka dapat perawatan di sini. Ini menunjukkan bahawa sistem kesihatan kita berdasarkan pada kos yang dikenakan kepada pesakit adalah antara yang terbaik di dunia. Assalamualaikum. Macam mana rasa? Okay lah. Oh, denggi. Denggi. Melalui lawatan ini, saya melihat ada beberapa keperluan hospital ini seperti ambulans tambahan, tilam, katil dan juga ward yang sedang dalam pemulihan. Saya minta pihak Kementerian Kesihatan untuk ambil tindakan susulan dengan segera supaya keperluan yang sangat dikendaki oleh hospital Serdang ini dapat dipenuhi dalam masa waktu yang terdekat ini. Perasaan cukup PM ni rasa dia sebenarnya mudah didekati. Tadi ajak selfie pun dia boleh lah. Bila Perdana Menteri masuk, saya terkejut. Dia jumpa suami saya, dia bersalam dengan suami saya. Saya rasa sangat teruja lah, sangat banggalah kerana kita ada seorang Perdana Menteri yang sangat prihatin. PM, dia senang bergaul dengan pesakit dan orang luar lah. Saya suka dengan cara dia yang mesra rakyat. Okay, terima kasih. Terima kasih.